Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal amala bima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, kami memohon petunjuk, takwa, kebersihan jiwa, kekayaan dan keberkahan dalam harta dan amalan yang Engkau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma antikna bil huda wa alhimna taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang cerah ini habis hujan ya, suasananya masih mendung, utamanya di langit ibu kota Jakarta. Saya ingin merespon dan memberikan tanggapan terhadap masalah tasawuf yang beberapa waktu lalu diseminarkan, didiskusikan, yaitu masalah tasawuf falsafi, khususnya pembahasan Wahdatul Wujud, Wahdatul Wujud Ibnu Arabi. Ya, memang ini masalah agak berat ya, teman-teman yang sedang asyik dan penang ikuti kajian tasawuf, nanti bisa mereview kembali bacaannya tentang apa dan bagaimana Wahdatul Wujud atau Manunggalin Kawula Gusti. Tentu saya berusaha untuk menyampaikan apa yang saya pahami tentang Wahdatul Wujud ini sesederhana mungkin. Mudah-mudahan saya berhasil. Yang belum ngopi, yang belum ngeteh di pagi hari ya silakan ngopi dulu ya, supaya otaknya terbuka ya, dan bisa bisa dengan lebih santai untuk menangkap diskusi kita ini. Saya ingin sampaikan kesimpulan di awal dan kemudian nanti kita uraikan sesuai dengan keterbatasan pengetahuan. Ya, tentang Wahdatul Wujud ini yang memang dinisbatkan kepada Ibnu Arabi, dan Ibnu Arabi ini bapaknya tasawuf ya kan, sebagian kalangan menamakannya tasawuf falsafi, artinya Ibnu Arabi salah satu tokoh utama yang membuat tasawuf itu menjadi seksi. Ya. Tapi tentu sistematika kesufian yang dibangun oleh Ibnu Arabi kemudian disempurnakan oleh sufi-sufi yang kemudian hadir setelah beliau. Salah satunya misalnya Sadra. Sadra juga membuat tasawufnya Ibnu Arabi jauh lebih seksi lagi, jauh lebih menarik lagi. Ketika Sadra itu dalam pemikiran-pemikiran yang dia memiliki kesamaan paham dengan Ibnu Arabi, Sadra kemudian berusaha membela dan memperkuat
argumentasi Ibnu Arabi dengan argumentasi-argumentasi filosofisnya, ya, dalam rangka meneguhkan dan mentahdiskan pemikiran-pemikiran penjelimet Ibnu Arabi. Ya, kembali tentang kesimpulan tentang wahdatul wujud. Jadi kalau kita bicara tentang wahdatul wujud, persepsi tentang wahdatul wujud ini banyak sekali. Ada seorang filosof yang berpendapat bahwa teori atau pandangan tentang wahdatul wujud ini lebih dari 20. Ini menandakan bahwa bisa jadi setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang apa sesungguhnya wahdatul wujud itu. Ya. Tetapi di sini saya ingin mengkritisi pandangan wujudnya Ibnu Arabi yang tadi dibela oleh Sadra. Ya. Secara umum, kalau mau kita simpulkan pandangan Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud, bahwa yang ada itu hanya Allah. Wujud yakni wujudullah, keberadaan Allah, eksistensi Allah, adanya Allah. Wa ma baqiya, lalu yang tersisa ini selain Allah ini, wa ma siwa, lalu ini apa? Apa enggak bisa disebut wujud? Enggak. Mereka tidak bisa disebut wujud. Ya. Selain Allah ini masih wallah. Ya, itu hanya ayat, hanya tanda, hanya pantulan dari wujudnya Allah. Karena yang ada itu hanya Allah. Selain Allah itu enggak bisa disebut ada. Jadi yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Anda mau sebut itu bayangan, Anda mau sebut itu dhil, naungan, silakan. Anda mau sebut itu ayah, silakan. Tapi wujud itu hanya milik Allah. Yang lain tidak layak untuk menggunakan pakaian wujud. Karena pakaian wujud ini ada pakaian kebesaran yang hanya layak, yang hanya boleh dikenakan oleh Allah. Ya. Yang lain ada, yang lain mengada karena wujudnya Allah. Kira-kira seperti itulah pandangan Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud. Ya. Dan wujud itu hanya satu. Wujudnya Allah adalah wujudun munbas, wujudun basit, ya kan? Wujud yang sederhana, wujud yang bukan murakkab. Dia tidak terdiri dari unsur apapun. Ya. Selainnya itu hanya merefleksikan, hanya memantulkan wujudnya. Tapi hakikat wujud itu hanya Allah. Contoh sederhananya cermin. Ketika cermin itu ada gambar sebuah cermin, ya kan? Maka yang ada dalam cermin itu adalah gambar mati. Ya, hakikat yang hidup itu, hakikat yang ada itu ya seseorang yang ada di cermin itu. Siapapun yang ada di depan cermin itu, tetapi gambar yang ada di cermin, gambar yang memantul di cermin itu adalah gambar yang meskipun secara zahir dia bergerak, dia berbicara, dia bisa melakukan apa saja, tetapi itu hanya pantulan dari pemilik gambar itu. Dia sendiri tidak hidup,
itu wujud palsu. Jadi kalau Anda kemudian takjub, kagum terhadap gambar itu, Anda salah besar. Karena gambar yang ada di cermin itu adalah gambar palsu. Yang asli itu adalah pemilik seseorang atau sesuatu yang ada di depan cermin itu. Nah, kira-kira itulah ini untuk takribud dihin, untuk memudahkan pemahaman tentang wahdatul wujud. Sementara kritikannya nanti kita akan uraikan secara detail. Kritikannya adalah pendapat yang lain yang mengatakan tidak demikian. Tidak bisa diklaim bahwa yang wujud itu hanya Allah. Karena pada hakikatnya fil kharij, pada realita, pada alam eksternal, itu ada wujud selain Allah. Ya. Kalau dikatakan dalam pandangan Ibnu Arabi tadi atau pandangan Sadra bahwa wujud itu hanya Allah, ya, al-kul maujudun biwujudillah, kira-kira begitu kesimpulan dari pandangan wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Segala sesuatu yang ada ini mewujud, mengada karena wujudnya Allah. Nah, kritikan terhadap pandangan ini adalah tidak, bukan al-kul maujudun biwujudillah, al-kul maujudun biijadillah. Nah, ini perlu ketelitian di sini. Jadi segala sesuatu ini mengada karena diadakan oleh Allah. Kalau tadi kan ada dengan keberadaan Allah, bersama keberadaan Allah. Tapi yang kedua kritikannya tidak, segala sesuatu bukan bersama, ada bersama keberadaan Allah, tapi ada diadakan oleh Allah. Nah, di sini bicara tentang pengadaan. Yang pandangan pertama bicara tentang kebersamaan. Nah, kalau bersama kan tidak terpisah. Meskipun nanti rutbah itu bicara tentang jenjang kan, ini bukan jenjang zamani, tapi jenjang rutbah, darajat, tingkatan. Ya kan? Misalnya bayangan Anda itu bukan Anda sendiri, tapi dia bagian dari rutbah, namanya jenjang. Dia enggak bisa dipisahkan dari Anda. Tidak ada misalnya waktu yang terpisah ketika Anda misalnya siang hari Anda berjalan kemudian ada bayangan di situ. Bayangan Anda itu bagian dari Anda, bersama Anda. Iya kan? Dia tidak terpisah dari Anda secara waktu, secara zaman. Dia merupakan tingkatan dari Anda. Jadi wahdatul wujud bicara tentang kebersamaan dengan Maha Wujud. Sementara kritikan terhadap pandangan wahdatul wujud dalam versi yang lain, wahdatul wujud itu adalah bukan kebersamaan, tetapi pengadaan, diadakan, ya, berdampingan, ya, berdampingan, ya, bersamaan, berdampingan, bersama itu lebih dekat daripada berdampingan. Ini sekedar supaya untuk memudahkan pemahaman saja, ya. Kalau ma'iya itu betul-betul bersama dan itu dekat sekali, dekat sekali. Kalau berdampingan, ya ada kedekatan, tapi di situ masih ada jarak. Kalau tadi kebersamaan itu ma'iya di sini, ya, nyaris tidak ada jarak, sangat dekat. Kalau di berdampingan itu masih ada al-fasil, ada pemisah, ada tabir, ada barzah bainal al-haq wal khalq.
Kalau yang ma'iyah tadi antara al-haq dan al-khalq ini nyaris-nyaris dekat sekali, dan seolah-olah apa namanya haddul fasilnya, jaraknya, tabirnya, pemisahnya itu tidak nampak, tidak kelihatan. Ya, sebentar biar nggak terlalu berat saya minum kopi dulu ya. Ya. Nah, itu kira-kira kesimpulan dari dua pandangan itu. Mari sekarang kita coba uraikan detail dari pandangan Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud dan pandangan yang lain yang merupakan kritikan terhadap pandangan wahdatul wujud. Kemudian dalam perdebatan di kalangan filosof, ya, di situ terjadi perdebatan. Sebetulnya yang asli, yang dominan, ya, wujud atau mahiyah. Ya. Asalatul wujud atau asalatul mahiyah. Yang dominan, yang asli, yang berkuasa, yang ada itu hanya wujud. Dan selainnya enggak bisa disebut wujud, enggak bisa disebut maujud. Lalu apa itu mahiyah? Mahiyah itu ada yang mengatakan dia merupakan jawaban dari mahuwa. Jawaban dari mahuwa. Misalnya ketika dikatakan mahiyatul ma', apa mahuanya, mahianya mak? Air itu terdiri dari apa? Hakikat air itu apa? Misalnya jismun mayiun, misalnya air itu adalah dia merupakan apa, jasmani, bentuknya fisik, bentuknya jasmani, jisim, ya kan, yang apa namanya cair misalnya, yang mengandung misalnya jawat, air mengandung apa? H2O. Ya, H2O. Itu misalnya mahiyatul ma. Seperti itu. Jadi hakikat al-mahiyah itu al-mahiyah ma yuqal fi jawab ma huwa. Misalnya ada sesuatu dari jauh yang bergerak, kemudian kita melihatnya, kita bertanya, kemudian karena kita nggak jelas, kita bertanya, mahuwa, apa itu? Kemudian ada orang yang melihat dari jauh, dia bisa melihat, dia mengatakan huwa ta'ir misalnya, ya, itu burung misalnya, namanya mahiyah. Ketika kita misalnya bertanya al-insan, mahuwal mahiyatul insan, apa hakikat, ya, dari
dari manusia. Ini bicara, ini yang ditanyakan adalah takrifnya, definisi dari manusia. Ya. Mahiyatul insan, mahual insan. Ya. Apa jawabannya? Al-mantikiyun yujibun al-insan hayawanun natik. Logikawan, ahli logika menjawab, manusia itu hakikatnya, mahiyanya adalah hayawan natik. Hewan yang natik, hewan yang berpikir, hewan yang berbicara. Ya. Kemudian dalam penjelasan yang lain, mahia dikatakan mahia adalah ma bihi syai' huwa huwa, ma bihi syai' huwa huwa, yakni ya sesuatu yang menjelaskan hakikat dari sesuatu. Hakikat dari sesuatu itu disebut mahia. Ma bihi syai' huwa huwa. Ya. Dengan demikian, mahia ini biasanya diposisikan sebagai lawan daripada wujud. Karena nanti dalam pandangan yang mengatakan bahwa asal yang memihak pada asalatul wujud, bahwa yang ada ini hanya wujud. Mahia itu amrun iktibari. Dia sifatnya asumtif saja. Dia sifatnya ilusi saja. Ya. Dia tidak bisa disebut ada. Ya, karena dia sebetulnya membonceng. Adanya itu membonceng kepada wujud. Yang ada itu cuma wujud. Karena itu asalatul wujud. Mahia enggak bisa disebut sebagai amrun asil, sesuatu yang asli, sesuatu yang betul-betul nyata, waqi'i. Karena sekali lagi menurut pandangan asalatul wujud, bahwa yang ada itu hanya wujud. Mahia tidak bisa dianggap. Kembali lagi, jadi begitu dalam pandangan kaum filosof, ada dua kubu, ada dua kiblat pemikiran besar. Kiblat yang pertama yang mendukung teori mahi, apa namanya, asalatul wujud, dan yang kedua asalatul mahiyah. Dan yang ketiga mungkin juga asalatul wujud wa asalatul mahiyah. Ini juga jarang. Jadi ya wujud ya ada, mahiyah juga sebetulnya ada. Ya. Nah, misalnya dengan sebuah contoh, ya, ma fil bahri huwal ma al maujud. Sesuatu yang ada di laut itu adalah air. Air itu ada atau tidak? Air tentu ada. Al ma maujud. Fa syaikhul isyraq kana yaqul ma fil bahri huwal ma bidunil wujud. Syaikhul isyraq, penggagas filsafat isyraqiyah, ya,
yaitu Suhrawardi. Suhrawardi beranggapan yang ada di laut itu huwal ma. Hakikatnya air, bidunil wujud, tanpa wujud. Jadi ketika dia berpandangan bahwa yang asli asolatul mahia, ya, ya dia yang dilihat itu adalah air. Hakikatnya adalah air. Gak usah ngelihat wujudnya. Wujud kesampingkan wujud, tapi hakikatnya yang tampak, yang zahir itu adalah air. Amma sadra yaqul inna hadzal kalam ghairu ma'qul asasan. Tapi sadra berpandangan, karena dia mengikuti faham, ya, asalatul wujud, ya. Oh, dia menganggap bahwa perkataan dan pendapat Syaikhul Isyraq tadi adalah tidak masuk akal, irasional. Limada? Kenapa? Fa an yakun alma maujudan min dunil wujud, yakni alla yakuna maujudan. Kalau ada air, air dikatakan ada tanpa wujud, tanpa pertimbangan wujud, dengan mengesampingkan wujud, yakni alla yakuna maujudan, air itu enggak akan pernah ada. Bagaimana air mengada tanpa ada? Coba saya ulangi. Perhatikan ini. Terutama buat jawat yang sedang mencoba memahami wahdatul wujud. Bisa enggak dikatakan bahwa hadzal ma maujudun bidunil wujud? Air ini mengada tanpa ada. Ya kan? Mungkin. Lalu landingnya air ini di mana kalau nggak ada wujud? Seperti ada pesawat mau turun, nggak ada bandaranya. Bagaimana dia akan dikatakan pesawat itu bisa turun kalau nggak ada bandaranya? Mungkin itu. Nah, bandara itu, tempat turunnya pesawat itu wujud ada. Seperti itulah, ini tamsil ya, sedar. Air juga begitu, air dikatakan ada karena ada. Kalau enggak ada, air tidak pernah mengada. Bagaimana air ada tanpa ada? Maka yang dominan, yang dulu itu ada atau air? Ada. Yang asli itu ada atau air? Nah, itu kira-kira saya ingin mempertajam teori dan pandangan Ibnu Arabi atau Mulla Sadr. Ya. Hada fi hin annahu maujud fa anta taqul al-ma maujud. Padahal jelas sekali ada itu adalah, kita sepakat bahwa ada wujud, ya. Sehingga dikatakan, sehingga Anda mengatakan alma maujud, air ini ada. Jadi kalau mau bahasa saya sederhananya, jadi air ini bisa dikatakan ada di laut karena ada tempat turunnya. Nah, tempat turunnya itu, tempat landingnya itu, airportnya itu, ya ada itu. Maka airport ini, ya, harus ada sehingga pesawat dibikin, sehingga pesawat bisa turun, bisa tanazal,
Iya kan? Nah, tanazal harus ada dulu. Kalau nggak ada, maka pesawat ini nggak bisa turun. Harus ada, maka harus dibikin dulu. Dia ada dulu, dia yang asli, dia yang dominan. Kemudian saya lanjutin sedikit ya, mudah-mudahan Anda tidak bingung dan saya tidak berbagi kebingungan. Fal mahiya idza kanat mawjuda falaysat bidzatiha bal alwujud alladhi hasolat alaih. Ya. Mahiya tadi sudah saya sampaikan apa itu definisi mahiya. Silakan dicermati lagi, dipahami lagi. Mahia itu ya, kalau dia ada atau mengada, itu keberadaannya bukan dari zatnya, ya. Bukan dari esensi dirinya. Tetapi karena wujud yang melekat padanya, jadi ada tempelan wujud, ya kan? Ya. Jadi dia mahia itu mengada karena ditempeli wujud yang dominan padanya, ya. Yang asli padanya. Lalu ada yang mengkritik ya, kalau Anda katakan mahia juga sebut ya, misalnya mahia juga ada, wujud juga ada, berarti ini ada dua yang ada, mahia ada, wujud juga ada. Kalau begitu ini asolatul wujud dan asolah mahia. Tapi kemudian yang membela pendapat yang mengatakan bahwa tidak bisa diklaim bahwa yang wujud itu hanya wujud, yang ada itu hanya ada, tidak bisa diklaim seperti itu. Lianna ya. Karena apa? Wama yakun la mawjudan wala ma'duman la yakun min alamil haqa'id. Karena kalau ada sesuatu yang dia tidak dikatakan ada, tidak dikatakan tidak ada, maka ini keluar dari alam haqa'id, alam hakikat. Bagaimana sesuatu dikatakan lah ya, ini ya, ini tidak ada, ini tidak ada, la maujud wala ma'dum ya, itu gimana? Nggak bisa dikatakan ada, nggak bisa dikatakan tidak ada. Nah itu susah kita menerimanya. Sesuatu ketika dikatakan tidak bisa dikatakan ada, tidak bisa dikatakan tidak ada.
Li anna kullu kulla syai fi alamil haqa'iq imma maujud au ma'dum. Karena segala sesuatu di alam hakikat ini, alam realita ini, kalau tidak ada, ya, berarti ada. Kalau ada atau tidak ada, pilihannya cuma dua saja. Ada, maujud, atau ma'dum, atau tidak ada. Tapi kalau ada benda atau sesuatu dikatakan ada dan tiadanya sama, ya, maka ini sulit untuk diterima. Ketika ada dan tidak adanya itu levelnya sama. Wal mahiya fi haddi zatiha la maujud wa la ma'duma. Mahiya itu pada hakikatnya, ya, pada zatnya tidak bisa dikatakan, ya, tidak bisa dikatakan ada, tidak bisa dikatakan tidak ada. Ya. Oke. Sementara sampai di sini dulu lah, ini agak membingungkan dan memberatkan. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita cairkan lagi lah, ya. Kita perlu ke bank untuk mencairkan ini, karena ini yang dicairkan bukan uang, tapi mencairkan gagasan. Tapi jangan lupa, ya, jangan salah. Mencairkan, ya, gagasan jauh lebih sulit kadang-kadang daripada mencairkan uang. Karena ketika ada pemikiran atau gagasan yang sangat-sangat kuat, mencairkannya ini susah. Ini perlu palu dan godam besar. Ini perlu pisau besar. Ini perlu pemukul besar. Diperlukan seorang sosok seperti Nabi Ibrahim untuk mencairkan berhala-berhala pemikiran yang mengeras dan mengkristal di otak-otak mereka yang pikirannya beku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.